Jadi kita coba mengaktifkan dan menonaktifkan sistem TCS-nya di sepeda motor. Kita alihkan ke menu TCS. Nah, ini sudah menu TCS. Kemudian kita tekan tombol info selama 3 detik. Nah, di sini tulisan TCS akan berubah menjadi off dan indikator TCS menyala. Kita kembalikan lagi ke mode on, teman-teman. Ya, ulangi lagi langkah seperti di awal. Nah, TCS berubah menjadi on kembali. Fitur TCS untuk sistem keamanan jika ban belakang terjadi slip. Itu jika TCS aktif, jadi menyeimbangkan putaran roda belakang dengan putaran roda depan. Selanjutnya seperti ini, jika TCS di-off-kan. Traction control system untuk menjaga traksi roda belakang ketika roda belakang terjadi slip, sehingga tetap aman untuk dikendarai.